Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah senarai aksi perlawanan persahabatan antarabangsa yang akan berlangsung esok bermula pukul 12 malam nanti. Jerman akan bertemu dengan Ukraine pukul 12 malam. Morocco akan bertemu dengan pasukan Cape Verde pada pukul 3 pagi nanti. Iran akan bertemu dengan pasukan Afghanistan pada jam 11 malam esok. Kita lihat sebentar aksi bola sepak tempatan. Kim Panggon bukan sengaja pilih lawan ranking lebih rendah. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon, ada sebab tersendiri mengapa dia memilih lawan dan berkedudukan lebih rendah berbanding Malaysia. Skuad kebangsaan kini sedang melakukan persiapan menjelang sepak mula persahabatan antarabangsa menentang pasukan Kepulauan Solomon dan juga Papua New Guinea. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu yakin dapat mengekalkan rekod baik di laman sendiri di samping fokus utamanya adalah memperbaiki taktikal pasukan negara. Sungguhpun pemilihan saat akhir Malaysia apabila Yaman menarik diri, Kim Panggon tetap optimis dengan perancangan pasukannya pada ketika ini. Faisal Halim tetap profesional. Pemain sepak pasukan Selangor, Faisal Halim kekal optimis dan juga fokus dengan tugas bersama pasukan kebangsaan meskipun dikaitkan dengan pelbagai isu di luar padang. Dalam satu temu bual yang dilakukan ketika sesi latihannya bersama dengan pasukan kebangsaan, dia kekal bermotivasi untuk membantu skuad kebangsaan. Walau bagaimanapun, bekas bintang Terengganu FC itu tidak berselenong untuk mengakui dirinya sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran. Dia tidak mahu pelbagai isu yang timbul ini sebagai penghalang kepadanya untuk memberikan persembahan yang terbaik di atas padang. Steven Gerrard dapat tawaran istimewa daripada luar negara. Legenda bola sepak Liverpool, Steven Gerrard berkemungkinan besar akan kembali semula ke kancah pengurusan bola sepak selepas dia dikatakan sedang berkira-kira untuk menerima satu tawaran daripada negara Timur Tengah. Ini selepas 8 bulan Gerrard meninggalkan pasukan Aston Villa dan sedang memikirkan untuk kembali menguruskan pasukan bola sepak. Tawaran yang diberikan kepadanya adalah tawaran daripada negara Arab Saudi, iaitu Klub Al-Ittifaq. Adalah pasukan yang cuba untuk mendapatkannya. Dia masih belum membuat keputusan mengenai perkara itu, tetapi akan memikirkannya. Pep Guardiola dedah mesej yang diberikan Sir Alex Ferguson kepadanya, pengurus pasukan Manchester City. Pep Guardiola mendedahkan dan dia ada menerima mesej daripada bekas bos Manchester United, Sir Alex Ferguson, menjelang aksi final mereka menentang pasukan Inter Milan kemarin. Mereka berjaya mencipta sejarah menjadi kelab Inggeris kedua selepas pasukan Manchester United untuk memenangi treble selepas berjaya mendapatkan trofi UCL pertama mereka sejak kedatangan Pep ke Etihad. Bercakap mengenai mesej yang disampaikan Sir Alex kepadanya, dia berkata yang dia berasa bertuah dan gembira menerima mesej daripada individu sepertinya yang dia sangat hormati. Dengan ini, Pep sudah memenangi 12 major trofi sepanjang kejayaannya di Manchester City, menjadikan dia sebagai pengurus paling berjaya setakat ini. Gareth Southgate dedah perubahan dalam senarai pemain pasukan England. Pasukan The Three Lions, England mengumumkan perubahan dalam senarai skuad mereka menjelang pertemuan mereka dengan Malta dan juga North Macedonia dalam aksi pusingan kelayakan Euro 2024 pada hujung minggu ini. Mereka sudah pasti tidak akan melibatkan dua pemain ini, iaitu Jude Bellingham dan juga Lewis Dunk yang masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan yang mereka alami. Declan Rice dan juga pemain daripada Manchester City akan tiba lewat selepas kejayaan mereka di peringkat Eropah pada minggu lalu. Pochettino mula bersuara tentang pasukannya. Pengurus baru pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, sudah memulakan perancangan untuk skuadnya itu dengan menamakan Moises Caicedo sebagai pengganti kepada N'Golo Kanté yang sudah berhijrah ke Arab Saudi minggu lalu. Dia juga dilihat tidak mahu mengambil risiko dalam saingan dengan PSG untuk mendapatkan Manu Ugarte yang sudah semakin hampir menyertai pemenang lewat itu. Seorang pemain yang sudah pasti akan menyertai mereka adalah Christopher Nkunku yang akan menyertai mereka tidak lama lagi di samping Lukaku yang juga akan kembali selepas tempoh pinjamannya tamat bersama Inter. Selain itu, Pochettino juga mahukan penjaga gol pasukan Juventus, Wojciech Szczęsny, sebagai target utama mereka untuk posisi penjaga gol. Mereka juga semakin untuk mendapatkan Romeo Lavia selepas Liverpool tidak mahu meneruskan saingan bagi mendapatkannya, serta penjualan Mason Mount kepada Manchester United yang kini masih lagi dalam perbincangan selepas harga yang diletakkan untuk pemain itu dilihat terlalu tinggi. Arsenal cuba dapatkan Kai Havertz pula.
Arsenal yang kini sedang berusaha keras untuk membawa masuk Declan daripada pasukan West Ham dilaporkan sudah menyertai pasukan Real Madrid untuk bersaing bagi mendapatkan penyerang Chelsea, iaitu Kai Havertz. Chelsea dikatakan akan meletakkan harga setinggi 70 juta pound kepada pemain itu dan akan menerima tawaran daripada mana-mana pasukan yang dirasakan begitu hampir dengan harga tersebut. Arsenal juga sedang mengintai peluang untuk mendapatkan bintang muda Montpellier, Elia Wahi. Dengan perkara ini sudah pun disahkan oleh presiden kelab sendiri, iaitu Laurent Nicolin. Timothy Castagne juga berada dalam senarai mereka selepas pemain itu dilihat mahu meninggalkan pasukan Leicester City akibat daripada penyingkiran mereka ke Liga Championship. Kieran Tierney pula dikatakan akan menyertai pasukan Newcastle United dan Reece Nelson pula sudah bersetuju untuk melanjutkan kontrak panjang bersama The Gunners sehingga 2027 nanti. Real Madrid kekal minat kilat Mbappe. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yakin untuk mendapatkan kilat Mbappe daripada PSG, tetapi bukan pada musim panas ini. Mbappe mempunyai kontrak sehingga hujung musim depan dan mungkin itu adalah masa terbaik untuk mereka mendapatkannya. Selain itu, mereka akan cuba membawa masuk Rasmus Højlund daripada Atalanta dan juga Benjamin Sesko daripada RB Leipzig. Mereka juga tidak menolak kemungkinan untuk mendapatkan Romelu Lukaku jika mereka gagal untuk membawa masuk Harry Kane. Reece James juga adalah nama yang sedang disebut-sebut untuk menyertai mereka dan Nacho sudah bersetuju untuk lanjutan kontrak selama 2 tahun. Luka Modric pula mahu terus kekal dengan Real Madrid tetapi namanya sudah disebut-sebut akan keluar beraksi dengan kelab di Arab Saudi. Liverpool tidak akan meneruskan perbincangan untuk mendapatkan Manu Kone. Liverpool yang kini sedang mencari pemain tengah baru dilihat tidak akan meneruskan perbincangan mereka dengan klub daripada Bundesliga itu, iaitu Borussia Mönchengladbach, bagi mendapatkan Manu Kone pada musim panas ini. Mereka bagaimanapun bersedia untuk cuba mendapatkan Benjamin Pavard yang pada ketika ini sudah berada dalam pasaran pemain selepas dia mengumumkan mahu berhijrah. David Raya jadi rebutan. Penjaga gol utama Brentford, David Raya, kini menjadi rebutan di antara Manchester United dan Spurs dilaporkan akan mengundurkan diri mereka daripada cubaan untuk mendapatkan pemain itu jika Brentford masih lagi kekal mahukan 40 juta pound untuk pemain itu. Mereka merasakan yang harga tersebut terlalu tinggi dan akan cuba dengan opsi lain yang lebih menepati bajet mereka. Adakah LK Gundogan akan ke Arsenal? Menurut daripada bekas rakan pasukannya dalam pasukan Jerman, Per Mertesacker, dia berharap dapat membawa masuk pemain tengah Manchester City itu ke Arsenal untuk musim hadapan. Dia yang kini bertugas sebagai pengurus pasukan Akademi Arsenal tidak menolak keyakinan Gundogan akan menyertai mereka selepas hubungan baiknya dengan Mikel Arteta semasa dia di Etihad diambil kira sebagai faktor untuk mempengaruhi dia ke Arsenal. Andre Onana mahu kekal dengan Inter. Penjaga gol pasukan Inter Milan, Andre Onana, mendedahkan yang dia mahu terus kekal bersama pasukan itu tetapi mungkin juga akan meninggalkan mereka pada musim panas ini. Dia merupakan antara bintang paling menyala bersama Inter dalam musim ini selepas dibawa masuk daripada Ajax pada musim panas yang lalu. Dia juga mungkin akan dijual atas faktor kewangan yang tidak begitu menyebelahi mereka pada ketika ini. Manchester United cuba bawa masuk pemain yang lebih berpatutan. Ansu Fati dilihat mahu menyertai mereka di Old Trafford pada musim panas ini tetapi fakta kewangan yang terlalu tinggi menyebabkan mereka terpaksa menolaknya. Mereka masih lagi dalam pemburuan untuk mendapatkan penjaga gol dengan dua nama sudah pun berada dalam senarai pendek mereka seperti Diogo Costa yang akan dilepaskan oleh fakta masalah kewangan Porto dan juga Jordan Pickford yang bernilai sekitar 30 juta pound. Spurs juga dikatakan berminat untuk mendapatkan Jadon Sancho pada nilai 50 juta pound dan Harry Maguire sedang dipaksa keluar oleh mereka pada ketika ini. Tutulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.